Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Widapar. Jadi di video kali ini aku mau share tentang cara nabung untuk gaji di bawah 2 juta atau gaji yang pendapatannya itu hanya 2 juta. Jadi di sini aku share tentang pengelolaan keuangan supaya gaji di bawah 2 juta atau gaji 2 juta bisa tetap nabung atau bisa tetap menyimpan uang gitu. Dan yang pertama kali harus dilakukan adalah kita harus tetapkan target pribadi. Jadi maksudnya kita harus bisa menargetkan gitu. Ketika penghasilan kita misalkan gaji dalam 1 bulan itu adalah 1.300.000. Jadi ini adalah pendapatan untuk gaji di bawah 2 juta. Nah, di dalam 1 bulan kita harus punya target bisa nabung 30% dari 1.300.000. Nah, 30%-nya itu dari 1.300.000 adalah 390.000. Dan kemudian jika dikalikan dalam 1 tahun, 390.000 dikali 12 bulan itu penghasilannya lumayan banget. Jadi penghasilannya itu adalah 4.680.000. Nah, itu adalah penghasilan untuk gaji di bawah untuk gaji di bawah 2 juta yaitu 1.300.000. Jadi dalam 1 tahun bisa menyimpan 4.680.000. Dan kemudian jika gaji per bulan kita adalah 2 juta rupiah, berarti persentase untuk menyimpan dalam 1 tahun juga bisa lebih banyak. Nah, untuk gaji 2 juta dalam per bulannya itu berarti kita bisa simpan 50% dari gaji 2 juta rupiah. Nah, ketika ditabung per bulan, 50% dari 2 juta rupiah adalah 1 juta rupiah. Dan kemudian kita akan kalikan lagi 1 juta rupiah dikali 12 bulan atau 1 tahun. Nah, pendapatan kita sekitar 12 juta rupiah ya untuk gaji di bawah untuk gaji 2 juta, sorry. Jadi memang lumayan banget. Kemudian selain tabungan persentase yang tadi aku jelasin, kita juga bisa menyimpan uang dengan cara ikut asuransi. Nah, ini juga salah satu menyimpan uang supaya bisa lebih aman gitu, karena kan asuransi hanya dalam jangka waktu tertentu gitu kita bisa ambil. Nah, contohnya untuk contoh angsuran kesehatan, misal kita tiap bulan pembayarannya itu adalah 500.000.
Nah, untuk asuransi ini kan dalam jangka waktu yang lama ya, misalkan 5 tahun. Jadi 500 ribu ini dikali 60 bulan itu bisa penghasilannya itu lumayan ya. Jadi penghasilannya itu sekitar 30 juta rupiah untuk 5 tahun. Jadi benar-benar lumayan banget ya untuk nyimpan uang di asuransi.